Dalam mendongkrak pariwisata dengan menghadirkan event-event berskala nasional dan internasional, Bupati Samosir Vandiko Timotius Bulto melakukan sinergitas dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat, dengan menjadikan Kabupaten Samosir menjadi salah satu tuan rumah voli pantai Pekan Olahraga Nasional, Sumut Aceh 2024. Pada Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024, Bupati Samosir bersama tim Kadispora Sumut Baharudin Siagian berserta Ketua PBVSI Sumut Edi Usmawan meninjau venue voli pantai di lokasi kreatif hub Desa Situngkir Parbaba dalam memastikan kesiapan Kabupaten Samosir sebagai tuan rumah cabang olahraga voli pantai Pekan Olahraga Nasional Sumut Aceh 2024 yang akan berlangsung mulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 20 September tahun 2024. Kadispora Sumut Baharudin Siagian menyampaikan bahwa tujuan kedatangannya adalah guna melihat kesiapan pemerintah Kabupaten Samosir, sekaligus berkomunikasi dengan Bupati Samosir tentang event dimaksud, jelasnya. Ya, kita dari Provinsi Sumatera Utara, kita datang ke Pulau Samosir dalam rangka melakukan koordinasi berkaitan dengan pelaksanaan PON. Pertanyaannya bahwa di Samosir ini akan dilaksanakan pertandingan cabang olahraga voli pantai. Jadi kita sudah komunikasi dengan Pak Bupati siap menjadi tuan rumah voli pantai. Untuk itu kita melihat kesiapan bagaimana sebenarnya di lapangan. Kita bersyukur pekerjaan awal sudah berlangsung dengan baik, dan ini akan menjadi awal menuju event-event internasional seperti sport tourism nantinya di Samosir, dan kesiapan ini akan kita laporkan kepada gubernur, tuturnya. Nah, hari ini kita bersyukur bahwa Pak Bupati sudah melakukan pekerjaan awal, sudah melakukan pemerataan terhadap bentuk-bentuk nanti mungkin untuk lapangannya, ya, rigging-nya, di mana penontonnya, dan lain sebagainya. Hari ini sudah kita konstruksikan dan mungkin akan dikerjakan secara cepat oleh timnya Pak Bupati. Kami bersyukur, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan nanti PON itu menjadi awal untuk melaksanakan event-event internasional sport tourism di Pulau Samosir. Dan kita bangga, kita senang Pak Bupati sangat mendukung kegiatan ini. Artinya bahwa oke, Pak Kadis katanya nanti kita siapkan gitu. Itu kita bangga sekali dan kita akan menyampaikan nanti kepada Pak PJ Gubernur bahwa Samosir sudah sangat siap. Sementara itu Bupati Samosir mengatakan, Pekan Olahraga Nasional Sumut Aceh 2024 merupakan salah satu event dan atraksi wisata yang dibutuhkan dalam menunjang pariwisata dan tentunya akan membawa dampak ekonomi, terangnya. Ya tentu dalam mendongkrak pariwisata, ya salah satunya diperlukan atraksi dan juga event-event untuk menunjang pariwisata. Untuk itu Kabupaten Samosir selalu bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar kiranya mendapat dukungan untuk menggelar atraksi atau event baik berskala nasional maupun skala internasional. Seperti diketahui bersama, Kabupaten Samosir juga sukses menggelar event Aquabike Jetski 2023. Atas kesuksesan itu kemungkinan 2024 ini Kabupaten Samosir dipercaya menggelar F1 Powerboat, dan pada September tahun 2024, kita dipercaya menjadi salah satu tuan rumah PON Sumut Aceh 2024. Seperti kita ketahui, ya memang Kabupaten Samosir memiliki budaya yang sangat indah. Namun di sisi lain ternyata Samosir sangat menarik ya untuk menggelar seperti dikatakan Pak Kadis sport tourism. Yeah. Seperti kita ketahui bersama beberapa waktu lalu kita sukses menggelar event Jetski Aquabike 2023 dan kemarin juga mendapat kabar dari Kemenko Marves bahwasanya Samosir tahun depan kemungkinan akan menggelar event F1 H2O di Kabupaten Samosir dan hari ini kembali kita mendapat kabar bahwa Kabupaten Samosir akan menggelar skala olahraga tingkat nasional, yaitu menjadi salah satu tuan rumah PON dengan cabang olahraga voli pantai. Ya, untuk itu, tentu kami harap dengan adanya kegiatan ini, pariwisata di Samosir dapat semakin bergeliat dan bisa semakin terkenal baik dari skala nasional maupun skala internasional. Karena tujuannya tadi dikatakan Pak Kadis, setelah event ini apabila sukses, tahun depan akan menjadi event internasional digelar di Kabupaten Samosir. Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat mendukung sepenuhnya kegiatan tersebut agar Samosir semakin terkenal. Karena dengan adanya berbagai kegiatan ini pariwisata semakin menggeliat dan terkenal dalam skala nasional maupun internasional,
dan yang paling penting membawa peningkatan ekonomi masyarakat, ungkap Vandiko. Kepada masyarakat Samosir, mari kita bersama-sama mendukung sepenuhnya kegiatan ini, ya, agar kiranya Samosir semakin terkenal dan paling penting adalah membawa dampak ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi sama-sama kita bekerja sama menyukseskan event ini. Demikian. Informasi ini disampaikan Samosir TV.